berkongsi, tetapi sekurang-kurangnya boleh bersama kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita ini, ada sesuatu yang nak kita tinggalkan kepada mereka. Itu yang pertama, terima kasih daripada saya kepada para penjaga. Yang keduanya, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Masjid Al-Mu'minun USJ2 yang tidak jemu untuk menjemput saya dan rakan-rakan untuk mengajukan program remaja. Penting sangat untuk kita memastikan anak-anak yang akan kita tinggalkan ini, persiapan fizikal dan rohani mereka ini. Tuan-tuan, saya kira tuan-tuan sudah sedia maklum, program kita ini bukan hanya fizikal, adanya eksploris di padang, tetapi yang lebih penting adalah rohani anak-anak kita. Saya tidak ingin memanjangkan kata, kita ingin mendengar amanat ucapan dan juga sebagai harapan daripada Tuan Nazir kita, Tuan Haji Zainal, yang mewakili keseluruhan AJK dan juga karyah masjid di sini. Mudah-mudahan tuan-tuan, cuti anak kita minggu hadapan betul-betul diisi dengan masa ataupun pengisian yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berikan tepukan kepada Tuan Nazir kita. Saya mempersilakan Tuan Nazir Haji Zainal untuk memberikan sepatah dua kata dan seterusnya majlis penutup. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap terima kasih kepada pengurusi majlis kita, iaitu Ustaz Firdaus dan timnya, yang saya lalukan Hajah Nuriah selaku Ketua Biro Muslimat dan Barisan Kepimpinannya, dan Ustaz Saifullah juga mewakili tim daripada Ustaz Firdaus, para ibu bapa sekalian dan para pelajar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, petang-petang ini saya bukan nak cakap panjang, saya tahu semua pun dah nak balik, ibu bapa pun datang nak ambil anak-anak balik. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa amanat lah. Terutama sekali ucap terima kasih saya kepada Ustaz Firdaus dan timnya dan profesi yang telah menjayakan program pada hari ini, dan tidak serupa pada Hajah Nuriah dan juga pasukan Biru Muslimat yang saya bertungkus lumus ya, untuk mengadakan program ini, dan saya rasa program ini berjaya. Dan saya juga ucap terima kasih kepada para ibu bapa sekalian yang tidak jemu menghantar para pelajar ataupun anak-anak ke masjid kami ini. Jadi saya rasa pelajar-pelajar ini datang daripada seluruh pelosok, bukan daripada satu tempat saja. Tapi saya berterima kasihlah kerana memilih untuk datang ke masjid kami, walaupun banyak atau cara pada musim perayaan ini ataupun musim cuti ini, kunjungi kahwin dan sebagainya, tetapi masih memilih untuk menghantar anak-anak untuk bersama-sama di dalam masjid. Bukan senang untuk kita nak buat ini. Cuma amanat saya nak saya sampaikan, anak-anak ini kita kena didik daripada sekarang, daripada bawah. Sebab kalau kita tengok keadaan sekarang dunia, Islam ni banyak dikutuk-katikan. Kalau kita lihat juga, kalau kita baca artikel baru-baru ni, anak-anak perempuan ada juga yang mengatakan tak payah pakai tudung. Ada. Dan yang datang pun apa orang kita juga. Jadi ini semua unsur-unsur yang ada yang akan mempengaruhi anak-anak ini kalau daripada kecil kita tidak didik, dan dia akan macam lalang atau macam angin. Kalau orang kata begini dia akan ikut, kalau orang kata begini dia akan ikut. Ini dia bahaya. Dan banyak hasil-hasil yang terbit ini, yang terbit juga daripada orang Islam sendiri, yang mungkin pemahaman Islam mereka tidak mendalam, dan akhirnya mereka akan sebarkan benda-benda atau perkara-perkara, fakta-fakta yang salah, dan akhirnya akan mengenai anak-anak yang kecil-kecil. Jadi ini harapan kita dengan adanya program-program sebegini, bukan saja kita dapat memupuk ya, kekuatan persaudaraan antara anak ini, tapi mereka ini enjoy tak semua? Enjoy tak? Ada enjoy datang? Semua? Suka? Ha, suka? Suka? Jadi maknanya bila mereka bersama dengan kawan-kawan dalam kawasan masjid, kita ubah cara daripada tempat lain, anak-anak ini akan lebih dekat kepada masjid. Ini yang kita nak. Dan terima kasihlah kepada ibu bapa sekalian yang bersama-sama lah bersusah payah. Memang saya tahu tidur di masjid ni tak adalah tilam atau bantal empuk di rumah, tapi bilik mandi pun kena share dan sebagainya. Tetapi inilah kita kena ajar anak-anak kita, kadang-kadang kena rasa susah ya sekali-sekali.
Bila rasa susah ni baru mereka akan jadi manusia. Kenapa? Kalau tak senang dia dapat dia semua ada senang di rumah, maka kita tak akan belajar. Kita selalu mengatakan seseorang itu tidak ada kasut bila berjalan. Tapi kita tidak pernah tengok orang yang tak ada berkaki yang berjalan. Jadi kita tengok gitu, selalu tengok ke bawah. Dan inilah amanat yang saya ingin sampaikan. Terima kasihlah ya. Beberapa lagi sekalian pun saya rasa menunjukkan disiplin yang tinggi. Walaupun tahulah remaja kan, bukan senang nak kawal. Tetapi alhamdulillah mereka dididik dan datang kemudian dengan cara baik. Saya lihat mereka juga solat dan sebagainya. Dan inilah satu babak yang baik dan permulaan hidup mereka, InsyaAllah. Jadi teruskan usaha-usaha segini. Jangan jeran untuk hantar pelajar-pelajar atau anak-anak ke masjid kami. Untuk pengetahuan para ibu bapa sekalian, masjid kami ini dicanangkan untuk masjid terbaik di Selangor. So kita tunggu keputusan pada 1 Disember 2017. Calon dia belum menang lagi. Bagi tahu je lah. Jadi tempat yang betul, InsyaAllah. Jadi kita sama-sama lah antara ibu bapa dan masjid. Pepatahnya masjid dan jemaah berpisah tiada, InsyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semangat dari hati kecil aku. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jazakumullah khairan kasiran kepada Tuan Haji kita, Tuan Haji Zainal yang sudi memberikan amanah dan ucapan harapan. Tuan-tuan kita yang terutamanya yang karya hasilnya anak-anak kita ya tuan-tuan ya. Seperti yang diberitahu, yang lebih penting bukan kecantikan masjid itu sendirinya. Bukan tandasnya bersih, bukan ada kafe sebagainya, tak. Yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana tuan-tuan sebagai penduduk karya di sini meraihkan ataupun mengimarahkan masjid. Sangat-sangat penting. Anak-anak kita ini kita nak didik untuk mereka terus hampir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sentuh sedikit apa yang telah kita lakukan, kita sama-sama laksanakan daripada awal pagi semalam sehingga ke petang tadi sekitar jam 3.10 minit tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semalam kita dah sentuh perkara yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan juga akhlak. Kita jumpa di